Kalau ini bang kader, jumlah kader pelaksana KB 10. Oh, banyak loh. Iya, jumlah kader di berapa orang? KB aja kah? Enggak, KB. Pelaksana KB atau kesehatan ibu dan anak? Ibu dan anak 10. KB ini 5 kayo. Jadi 15 berarti lah. Nyebelain kan ini? Gak ada, ini di sini pertanyaannya gabung. Pertanyaan Nano BPS Bidan, jumlah kader pelaksana KB atau kesehatan ibu dan anak. Heeh. Ini usia kan. Waalaikumsalam. Pak buat takut. Ini ada dalam BPS kan buat takut nih. Kader KB di Batu Licin ini jumlahnya total berapa sih, Pak? Nih. Oh, 8, Pak. Oh, 8. KB 8 plus kalau belum. Yang satunya tadi apa maksudnya? Kesehatan ibu dan anak. Oh, kesehatan ibu dan anak berarti pusyandu lah. Pusyandu 9. Berarti ada 17 orang total. Dari 7, Pak. Ini makasih banyak, Pak. Oh iya, kayaknya ulung ke grup sebelah dulu. Masih banyak mana yang nampak di anu nih. Pusyandu aktif ada 1, pusyandu 2 tempat yang setiap bulan. Posyandu setiap bulan sudah pak, okay. Pokoknya main dorong-dorongan. Kalau pak posyandu kegiatan setiap 2 bulan ada 2 lah pak. Iya, makasih banyak tuh pak. Oke, okay. Biar lebih valid. Bu, kalau posyandu ini kan setiap bulan nyata ada. Kalau yang setiap 2 bulan ada juga lah. Posyandu iya. Setiap 2 bulan ada data. Oh, sebulan sekali. Posyandunya satu aja lo lah. Posyandu apa dulu? Posyandu balita satu. Pusyandu remaja satu, pusyandu lansia satu. Itu kegiatannya setiap bulan. Sebulan sekali. Iya, beda-beda lokasi. Beda-beda berarti beda orang. Tiga pusyandu berarti bidan lah. Berarti ada 3 unit ini. 3 unit. Bulan. Nah, ya lo ada 3 PTR. Tadi. Pos bindu. Ada juga. Satu aja lo pos bindunya. Satu. Tapi beda-beda pusyandunya. Bidan desa ada, bidan lo. Dua orang bidan desanya. Nah ini lo gak ada tahu nih dukun nih bidan beranak. Jadi dia nantang lo berapa orang? Dua. Nah dua ada jual. Siapa sih nih bidan hari ini? Bidan hari ini lawan sama Nino. T17. Iya. Kalau jumlah warga penderita kekurangan gizi 2023 ini tambah tiga kira aja. Kurang gizi, stunting kan masuk tau gak gizi stunting? Oh ini ada lain, marasmus lawan kuas yorkor. Kuas yorkor rasanya gak ada, kalau marasmus kurang giginya sehat tuh roh yuk. Ada lah di sini. Tahun masih hidup kan ada yuk, tahun 2023. Nih 2023 masih itu lah. Satu. Ada satu lah. Kurang gigi dalam kriteria marasmus atau kuas yorkor, lo gak tahan lah. Semalam prediksinya dokter rumah sakit tuh. Nah kalau ini gua ada apa-apa lagi dan mundur dulu. Ini bidan nih, habis akan dulu pertanyaannya. Oh, ada bidan. Lo milih ke sebelah nah. Iya, itu gua dulu gua lihat dulu habis lah. Bidan dulu yang habiskan pertanyaan. Disabilitas. Ya, disabilitas ya. Disabilitas jumlah tunan. Terap bang sampah. Absen. Pian kan ada kah? Kinerja pian ada tadi. Ada tuh, Pak. Kinerja pian. Kinerja di aplikasi. Oh, sedikit aja kah? Sudah lun verifikasi habis dah. Habis ya? Habis. Kinerja pun sudah 33 lagi, nah santai lagi 3 lagi nih kinerja harian.
Bulan Juli. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Berapa ini? 14 lagi belum diverifikasi. Hamid lagi, Hamidnya ada kah? Hamid nih lah kinerjanya. Siap non PSN, non ASN. Siap non ASN. Kinerja Hamid ini siap teman-teman, ini kinerja bawahan kita verifikasi dulu. Target kinerja harian, target bulanan. Nah, ini target bulanan ya. Berarti apabila dibersihkan ini bertambah harganya. Mungkin bisa saya lihat apa namanya PET putih. Coba PET putih cocokkan berapa di situ dengan globalnya itu. Nah, itu lebih tinggi harganya di daftar harga itu. Jadi ya, kalau pet di campur yang masih kotor itu namanya pet ya, tanpa ada putih gerunda. Setelah itu disesuaikan dengan jenisnya, tapi harus dibersihkan. Kalau nggak sesuaikan dengan jenisnya, itu nggak dilepas, nggak dibersihkan, itu harganya masih jenis pet. Dan ini harus di setiapnya di apa? Dicemet supaya untuk meringkaskan tempat, nggak memakan tempat. Ada yang pares yang dicemet diinjak bisa. Oh, diinjak ya. Maksudnya pares. Oh iya. Yang intinya ringkas. Gagal bahasa. Iya. Dipres. Iya. Jadi cemet orang jaga tuh cemet itu. Ah, dipres. Kira itu diinjakkan, disedikitkan tempat. Diinjak, diinjak. Oke. Ya. Kita dapat satu pet putih. Kalau biru muda seperti itu juga caranya. Iya. Tapi cuma beda. Dan ini hasil dari tutupnya, ini ada nilai tersendiri, jenis tersendiri. Itu ya, masuk ke mana Pak Bambang kalau tutupnya? Tutup ini ada khusus tutup head, bisa juga dicampur dengan tutup galon. Tutup galon, ada harganya di situ Bu? Berapa harganya itu ada sudah? Ada di situ. Iya. Ini bisa dicampur dengan warna kuning, hijau, tutupnya dicampur bisa. Jadi satu kemasan. Oke. Kalau yang ini tadi, labelnya, labelnya residu, tapi iya. Residunya ya ada nilai ekonomis juga. Ada. Oh, bisa dijual juga enggak apa-apa. Bisa. Nah, berarti bank sampah menerima label jual itu kayak plastik kayak gitu. Bisa. Oh iya. Itu yang nomor yang paling bawah ada jenis
Habis harus keadaan kering. Oh iya, keadaan kering. Yuk, lagi. Sudah ngerti kapan putih?